Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Panjang vektor U dan vektor V masing-masing 10 satuan dan 16 satuan. Besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah 30 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor U dan vektor V. Oke, rumus menghitung sudut antara vektor U dan vektor V ditulis cos theta sama dengan perkalian skalar dua vektor, vektor U dot vektor V per panjang vektor U kali panjang vektor V. Besar sudut antara vektor U dan vektor V adalah 30 derajat, maka theta sama dengan 30 derajat. Maka cos theta ditulis menjadi cos 30 derajat sama dengan vektor U dot vektor V per panjang vektor U dan vektor V masing-masing 10 satuan dan 16 satuan. Maka panjang vektor U kali panjang vektor V sama dengan 10 kali 16. Cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan vektor U dot vektor V per 160. Dikali silang menjadi 2 kali vektor U dot vektor V sama dengan 160 akar 3. Kedua ruas dibagi 2 menjadi vektor U dot vektor V sama dengan 80 akar 3. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!